detik-detik terjadinya gempa di Masjid Al-Muhajirin waktu ba'da Isya, pas melaksanakan Isya. Ada satu jamaah yang merasa ada gempa dan menoleh ke belakang, mau lari tapi nggak jadi karena nggak ada temannya yang mau lari. Setelah itu kerasa lagi agak kencang, mau lari, dia nggak lari karena nggak ada yang merasa mau lari. Setelah ruku, baru orang berhamburan lari keluar dikarenakan gempa sangat lumayan besar, takut gedung roboh. Ah, itu gempanya besar-besarnya. Masya Allah, subhanallah.